apa nih? Balmond X BTS. Oke. Assalamualaikum. Semoga kalian sehat terus dan panjang umur. Amin. Ya, kali ini kita bakal bikin asupan ngakak lagi ya. Karena gue tahu gitu loh, energi kalian itu udah mulai low, low, low. Karena bulan November 2020 udah tiba, tapi kaum japes tetap aja menderita, ya kan? Jomblo akun ampas. Halo, pasti ada gue buatkan hiburan-hiburan buat kalian-kalian ya kan, yang sering ditolak cewek, dikhianatin cewek. Ya walaupun kaum jampas aslinya kayak bangke. Ya wajar sih ya kan, gak usah dipungkiri lagi gitu. Tapi sebelum memulai video, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya apabila kalian suka dengan video-video gua, dan follow Instagram gua @ipo.sumur. Kalian bisa tag meme kalian yang paling lucu-lucu-lucu di sana. Dan bagi kalian yang mau beli baju gua asupan ngakak, silakan cek yang ada di deskripsi atau cek Instagramnya sumur.merch ya, order di sana atau link di deskripsi. Oke? Oke. Oke, ini kalian udah banyak ngetek-ngetek kagak jelas nih ya, yang joget-joget lah apa-apalah. Oke, video pertama. Apa sih? Cewek berkacamata mulu ya kan? Aduh. Cewek berkacamata mulu, udah siapa sih ini? Aduh, hai. Tolong terus di kolom komentar. Nah, isinya kan bagi link apa dah? Tuh kan ada lagi cewek berkacamata mulu dah. Anjir, ada apa sih sama cewek berkacamata gitu loh, cantik? Ya emang cantik gitu loh, apakah ada yang lebih dari itu gitu loh? Langsung nyari nih si bangke pasti ini. Tuh kan cewek berkacamata lagi, anjir. Ini mulu dah, tapi cantik sih. Oh, ada jatah kaum jampas. Mau lihat? Nih. Tuh, gua kasih buat kaum-kaum jampas karena gua ini orangnya baik gitu loh. Sebagai presiden ya kan, harus menafkahi rakyat jampas dengan cewek yang seperti ini, boy ya kan, biar kenyang gitu loh. Gak usah pilih-pilih gitu loh, bersyukur ya, yeah, ingat. Oke. Apa nih? Harta, Tahta, Risma, Yola, Ica, Meira, Fiska, Farah, anjir. Banyak banget mantannya. Kasihan kaum jampas gitu loh, gak punya mantan ya kan. Nah, oh no. Ada lagi boy, jatah buat kaum jampas ya kan. Harta, tahta, KKI tercinta. Iya, cocok nih buat kaum-kaum jampas gitu loh ya. Kasih, gua kasih lagi. Kurang baik apa lagi gitu loh gue. Gue ini kan masih aja dibilang presiden jahat, presiden pilih kasih, presiden ngambil jatah terus. Ini gua kasih gitu loh. Bersyukur, ingat ya. Oke, lanjut video selanjutnya. Yakin gak mau sama pensiun Pak Girl? Wakia, 85 mantan, 97 mantan, 130 mantan, anjir, 171 mantan, wow, 200 mantan, nah ini boleh nih, 309 mantan, 388 mantan, anjay banyak banget. What the heck? Anjay, 300 mantan, kebayang gak itu pasti udah doer banget. Doer itu maksudnya nih, kayak bibir gue nih, doer. Gak kebayang sudah selebar apa itu. Kayak gua ketawa nih lebar kan. Yakin gak mau sama pensiun Pak Boy? Oh ada juga boy, Zulkifli, 75 mantan. 145 mantan, Zairullah. Gunawan, 65 mantan. Ya. 275 mantan, anjir, ini mantannya kayak KKY, Mimi Peri gitu loh ya. Kok bisa 275 mantan? Anjir, banyak banget. Tuh, 73 mantan, Muhammad Ali ya. Sultan, 93 mantan. Anjay, banyak banget. Tapi kayaknya kayak gini nih ngaku-ngaku doang sih. Aslinya mah apa? Beban keluarga, boy.
beban keluarga. Ini nih kaum-kaum beban keluarga, boy ya. Ngaku-ngaku pensiunan Pak Boy. Enggak ada. Apalagi nih? Banyak yang bilang aku mirip Jimin BTS. Gua udah siap-siap nih. Gak usah gitu loh ngaku-ngaku ya kan, kalau buriknya itu masih sama kayak muka gua gitu loh. Kayak Jimin dong. Ini mah bukan Jimin gitu loh. Jingan. Niatnya mau ikutan UU kayak orang lain. Harta Tata Alvina ya. Tapi responnya dia kayak gini. Ngapain sih Im? Gua udah gak ada hubungan lagi sama lo. Jangan gitu. Ini cocok banget nih ya, pesan-pesan buat kaum-kaum jampas gitu loh ya. Jangan terlalu berharap banyak, gue tahu gitu loh. Pasti kalian kayak gitu juga kan sebagian. Nulis di kertas harta tahta Isabella misalnya kayak gitu loh. Atau harta tahta Rina gitu loh. Padahal kagak naksir sama lo, sadar diri. Oh, hai. Ah kan, kelempar kan. Tuh gak pecah nih layar gue anjir. Oke lanjut lah, fix yang paling kiri kompor. Anjir. Anjir, gak apa-apa sih ya kan, selama istri gak melarang gitu loh. Tapi itu kan dilarang, berarti gak boleh gitu loh. Tapi kayaknya itu sih latah ya kan, kayak dikerjain temennya gitu loh. Orang-orang latah kan kayak gitu tuh. Kicau mania garis keras ramah lingkungan. Anjir, vario. Vario sarang burung, boy. Vario sarang burung, anjir. Kok bisa vario ya? Honda Beat bisa nggak sih? Kalau vario itu kan emang agak besar gitu loh. Kalau Honda Beat kan kurus gitu loh. Nih, kayak ini. Kurus. Asli nih, cuy. Gue bingung gitu loh. Coba lihat. Anjay. Burung. Kreatif sih ya kan, iya bener juga boy, bisa dijadikan kandang burung. Sarang burung, anjay. Jadilah sukses tanpa menjatuhkan orang lain, pemain tinju. Iya, mau gimana ya? Cuma Uchiharu yang menghibur tanpa menjatuhkan orang lain. Kepada hampir seluruh centang biru dan orang-orang yang merasa terkenal di TikTok tapi nggak terkenal-terkenal, yang bikin-bikin video tentang gue dan nyindir-nyindir gue, kenapa? Sirik banget ya. Kasih tahu Uchiharoy, kasih tahu Uchiharoy. Masuk TV ya, gak akan bisa sayang. Kasian deh lo. Nih lihat gak nih, Uchiharoy udah masuk TV gitu loh ya kan. Ingat guys ya, ini cewek ya, sama kayak Argus gitu loh. Lu tahu kan ulti Argus kan, semakin dihajar, semakin dia kuat. Solusinya ya gak usah ditanggapin, tinggalkan gitu loh ya. Gak usah diungkit-ungkit gitu loh. Tapi ya gue mungkin salah satunya juga sih ya. Tapi gak apa-apa lah, ini buat pemberitahuan buat kalian. Habis itu gak lagi kita bahas-bahas yang cewek yang ini ya, pansos ini ya, cewek-cewek pansos gitu loh. Viral, pria ini nikahin 3 wanita sekaligus. Mamaku gak pernah tanya, kapan nikah, kapan bawa pacar. Kenapa? Karena mama selalu ngomong juga aku, pas-pasin dulu main, cari duit dulu yang banyak. Tuh. Hal yang bikin ribut di rumah tangga bukan selingkuh aja, tapi ada faktor ekonomi juga. Tuh. Nih. Terus, yang ketiga boy, cantik-cantik semua, anjir. Pakai pelet apa si bangke? Bukan pelet sih ya, karena dia bisa sukses. Banyak duit, cewek-cewek pada kelepek-kelepek gitu loh. Makanya banyaknya duit dulu, gue bilang. Kan udah, gue peringatkan dari 1 tahun yang lalu gitu loh. Lu boleh sekarang dicengin jomblo-jomblo, ampas-ampas, akut-akut, ya kan? Tapi siapa tahu nanti jadi istri 3 gitu loh, ya kan? Nah, makanya karena percuma pacaran kalau nikahnya sama orang, ya kan? Nah, cepat ya, oke? Sabar gitu loh, kalem ya kan, nikmatin prosesnya. Jadi banyak bacot kan gue ini, bangke lah. Apalagi nih, anniversary La Pendos. Oh, jadi ulang tahun. Tapi pakai celurit, enggak pakai celurit juga dong. Tuh lihat tuh. Lihat pakai celurit apa sih? Gak tahu dah, kalau orang yang bawa celurit-celurit kayak begini biasanya orang mana? Tulis di kolom komentar, oke? Oke. Ulang tahun pakai celurit tuh.
Anjuy. Lagi. Woi, gimana sih sama Xiaomi? Ya? Xiaomi. Males, males. Nih, kamera 3. Ah, males, males. Males, Edi, males. Males. Aduh, woi. User Samsung, Xiaomi kumpul ya kan? Satu server kita, boy. Apa nih? Balmon X BTS. Anjir, Balmon X BTS ada loh ya. Siap. Apa nih? Di mall ya. Iya, terus. Lah, tuh ngapain bocil tuh? Ngecharger. Terus dia main, main apa? PUBG kan? Free Fire loh. Bocil FF. Bocil, bocil FF sudah menyerang ke mall-mall. Yang penting ada colokan, chargeran, HP-nya. Udah boleh langsung ya kan main game. Burrika. Papa lah, yang penting hati dia senang gitu loh. Ya udah, kalau suka gamenya ya mainkan. Kalau nggak suka ya udah nggak usah dimainkan gitu loh. Itu cuma lelucon, itu cuma jokes-jokes sih ya kan. Jadi nggak usah baperan gitu loh. Jangan bela game kayak bela agama. Catat. Oke. Okay. So guys, kita langsung berpindah ke Facebook ya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk follow fanspage Facebook Subur Gaming, karena di situ ada yang namanya konten Cebok Subur ya. Nanti bakal gue bikin postingan, kalian komen dengan video atau foto atau dengan komentar. Oke. Okay? Oke. Meme pertama dari Facebook. Jujur aja ya, gue lebih suka meme yang ada di Facebook ketimbang yang ada di Instagram. Jujur-jujuran gue ya. Oke, lanjut. Yang pertama meme-nya, yang disindir satu orang, yang kesindir banyak orang. Iya. Contoh ya, gue nyindir bocil EP-EP yang baperan. Diserang sama player Free Fire semua, boy ya. Dulu sih, kalau sekarang udah enggak, udah mulai sadar mungkin mereka. Anjir, ada Danila nih. Gak tahu di yang 2-3 nih. Anjir, niat banget dah. Ada PewDiePie, ada monyet Pudidi. Anjim, anjim. Tahu kan meme yang itu kan? Iya. Gua di mata ibu. Gua di mata nenek. Wow. Gua di mata gadis. Burik ya. Ya, gimana gitu loh. Udah. Duh, hai. Saingan lu yang di samping-samping itu loh, cakep-cakep, elunya burik gitu loh. Susah boy kan, gak bisa di-up. Komposisi tepung terigu, mentega, garam, air, minyak nabati, dan bumbu ayam geprek. Oh, ini bahasa Inggrisnya ya. Wheat flour, butter salt, water, cooking oil, and chicken smackdown. Hah? Chicken smackdown? Ayam geprek artinya chicken smackdown, boy. Oke, siap. Memang beneran gak? Ayam geprek. Chicken geprek di sini, boy. Gak ada ayam-ayam smackdown, bangke. Dia lagi main Genshin Impact, iya kan? Benar gak sih? Predator. Ini apa nih, boy? Jual ginjal. Habis buat gacha, boy. Jual ginjal dulu ya kan, baru gacha, anjay. Sama beli predator, anjay. Kayak bangke. Beritahu aku tentang dirimu. Aku miskin, langsung hilang dong, boy. Ini nih, makanya gue bilang banyakin duit dulu, boy, ya, baru beraksi gitu loh. Bener gak, Ceng? Cakep. Iya, kata Ceng. Lu kalau ingat Tuhan, jangan pas mau gacha doang. Nih, ya kan? Emang kayak gitu, boy. Udah mau gacha baru udah ingat Tuhan gitu loh. Tiga types of men. Oh, ada tiga tipe laki-laki di sini ya. Ini tipikal punya satu pacar, lelaki setia, ya kan? Kalau ini cowok pacek boy, pacek boy. Ya, itulah itu ya, tiga cewek, satu cowok. Kalau yang ini jam pas, boy. Ini yang lagi nonton. Tapi biasanya ya, yang paling cepat sukses itu yang ini, nomor 2 yang ini, nomor 3 yang ini. Itu menurut gua ya, persepsi gua. Kalau gua salah ya koreksi aja. Karena ini enggak punya kesibukan gitu loh, enggak ngurusin pacar-pacar kayak gini, enggak ada. Mereka dia cuman ngurusin tentang masa depannya gitu loh ya. Tapi balik lagi sih ya, tergantung orangnya sih semuanya ya. Kalau orangnya pemalas udah enggak bisa nih. Kayak si Bangkir nih pemalas ya kan, ngaku enggak lo. Nyari lagu enak banget ya. Lagu pipi digampar. Lagu au au au. Auraku enggak iya. Anjir, Solikin mati. Crowley. Enggak ngerti dah.
Emang bisa gitu ya? Algoritmanya emang kayak gitu dah YouTube. Percuma aku bawa kamu dalam doa kalau orang lain bawa kamu dalam kosan. Makanya gue bilang, gak usah terlalu serius pacaran. Nanti kalau udah nikah baru itu yang serius beneran. Gitu. Oh, Feb, gue boleh minta nomor ayahmu gak? Gak tahu, ayah lagi tidur. Bangunin dong. Iya, ini juga dibangunin. Ayah, bangun. Agak-agak gelap gitu sedikit ya. Tapi ya gak apa-apa, ini satu server sama gue gitu loh ya. Gak punya bapak, boy ya. Bukan seneng gue gak punya bapak. Ya sedih juga gitu loh. Tapi udah 10 tahun yang lalu. Apa nih? Dia nunjuk. Oh, nicknya Jawa ya. Bukan, Kalimantan, bang. Aduh, man. Cowok gondrong, ganteng, no debat. Masa? Iya ya. Oke. Wih, ganteng banget, boy. Ganteng sih. Tapi kalau pesnya jelek, otomatis jadi jamet. Jangan, boy. Jangan, gak usah digondrong-gondrongin gitu loh. Kalau face-nya gak mendukung gitu loh. Kalau mereka ini kan putih-putih gitu loh. Lalu hitam gitu loh. Sama kayak gue hitam. Ini gara-gara nih cahaya lampu doang, ya kan? Ya. Kok bisa ya orang-orang punya banyak mantan? Nisaul 200 mantan. Nabila 300 mantan. Nesya 250 mantan. Bia 200 mantan. Anitia 200 mantan. Lida 200 mantan. Yunita 200 mantan. Agiza 250 mantan. Gak ngerti dah, kok banyak banget gitu mantan ya. Sedangkan kaum jampas gak punya mantan gitu loh. Sedih, ya kan? Sedih, kesian. Gak apa-apa, sabar kata gua. Oke. Apa nih? Pudidi. Pudidi. Gerebek isi dalam kuburan, macam-macam kan konten-konten kayak begini. Gerebek isi dalam kuburan, lu mau ngapain lu? Lu mau audit si malaikat gitu loh. Anjir, nggak gitu juga dong bikin konten. Tengah berak ke itu, ada kucing ya. Ada burung lah, nah tangkap boleh. Ceng, yang berakhlak sedikit ceng. Pudidi perjuangan. Pudidi perjuangan. Babi masuk university. Iya, emang bener masuk university, boy. Dia ke universitas gitu loh, ke kampus, ya kan. Waktu maba, mesti bisa, boy. Semester 7, mustahil. Kayak gua dulu, zaman-zaman skripsi, cuy. So guys ya, sekian untuk video kali ini. Apapun itu, semoga terhibur terus dengan konten-konten gua. Jangan lupa di tag lagi ya, meme-meme yang seru gitu loh. Yang lucu-lucu, yang press-press gitu loh. Ya udah, sekian untuk video kali ini. Thanks for watching, and see you next video. Bye-bye. I love to reactivate your hips and push your ass out. Gotta put the woman in so bad I'm about to pass out. Wanna dig you, and I can't even lie about it, baby. Just alleviate your clothes on the fly.